boleh. Ini jelas, apalagi dia panitia, dia adalah LOC. Ini jelas yang tidak boleh dilakukan. Dia harus mendapatkan peringatan atau bahkan sanksi dari komisi disiplin. Ya. Itu sebenarnya. Jelas tidak bisa dibiarkan begitu. Ada provokasi, ada insiden, dan dia adalah panitia, tapi ternyata dia terlibat. Dan ini pemain pengganti, ini bisa dipelajari oleh komisi disiplin, ini bisa dilihat insiden seperti ini. Kita berharap mendapatkan tayangan ulang apa yang terjadi sebenarnya, awalnya bagaimana, sehingga kita bisa melihat detail. Betul. Dan sebetulnya juga Kurnia Mega sebagai penjaga gawang tidak perlu untuk berada tidak jauh perlu dia, betul. Ikut terlibat insiden, Bung. Iya, meskipun tadi dia sempat mengatakan dia berusaha untuk meredam, tadi ada tanda bahwa dia ingin mencoba menghentikan, tapi dorongannya keras. Iya, betul. Memang dia kapten tim, tapi tidak bisa kemudian dia melakukan hal yang juga cukup keras. Betul, meredam sambil mendorong itu yang tidak boleh dilakukan, betul. Bung. Kita masih harus melihat, kita berharap pada tayangan sehingga bisa detail. Ya, kita lihat Ruben Sanadi dan juga ada Samsul Arif, Wasolosa, para pemain diharapkan juga bisa lebih tenang di sini. Dan pengadil juga harus iya, ini bisa butuh ketegasan, betul. Ini butuh ketegasan dari pengadil, ya. Menghindari provokasi. Karena itu kita berharap bahwa ada tayangan ulang, kita bisa lihat awalnya seperti apa. Dan disitulah wasit kemudian bisa memberikan sebuah keputusan. Karena apapun ketika ada bentuk provokasi, ada sebuah tindakan yang bisa mencederai atau kemudian memancing situasi, wasit bisa mengambil keputusan. Ya. Asisten wasit bisa memberikan rekomendasi apa yang terjadi sebenarnya. Ya, kita lihat mudah-mudahan mendapat tayangan dan kembali lagi kita lihat di sini. Kita lihat di Benny. Sini provokasi, dorongan. Yang kepala Ruben Sanadi ada. Iya, iya. Ya, ini nih sebaiknya dikeluarkan. Dikeluarkan. Dan ini kartu merah. Harusnya dua-duanya. Kartu merah dua-duanya. Dua-duanya harus dikeluarkan. Karena bagaimanapun kita lihat, ini Ruben Sanadi memukul kemudian ada reaksi juga. Dan jelas ini juga. Ini keterlaluan, ini sangat-sangat tidak layak untuk ditonton. Dan itu ada yang memukul juga, Bung. Betul, dari belakang. Ini LOC, betul. Dan beruntungnya Kurnia Mega tidak melakukan reaksi. Dan kembali tadi Kurnia Mega berlari. Dan ada insiden kembali, Bung. Iya, saya berpikir harusnya asisten wasit kemudian berbicara kepada wasit tengah untuk memberitahukan apa insiden yang terjadi. Karena yang terdekat adalah asisten wasit. Iya. Asisten wasit adalah berdiri di posisi paling belakang dan insiden itu ada di belakang. Jadi asisten wasit bisa memberikan rekomendasi kepada wasit apa yang terjadi. Wasit kemudian bisa memberikan kartu. Tayangan ulang jelas, betul. Ya. Tayangan ulang sangat jelas. Kemudian ini juga kalau kemudian wasit lalai, Komdis bisa memanggil wasit, betul. Bisa memanggil pemain yang bersangkutan. Jangan hanya pemain yang kemudian diberikan sanksi, tetapi wasit yang berada di lapangan, asisten wasit, pengawas pertandingan, panitia pertandingan juga harus segera dipanggil oleh komisi disiplin. Betul. Meskipun ujung-ujungnya para pemain atau Ruben Sanadi dan juga kita lihat Bendy dalam kondisi damai, tapi apa yang mereka lakukan tadi harusnya sudah mendapatkan kartu merah.